kembali lagi bersama Mama Yu Bola. Seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya, guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan share-nya, serta berikan komentarnya. Park Hang-seo, mantan juga di bola sepak Vietnam, memimpin skuad timnas Vietnam pada 2017 sampai 2022, guys. Itu artinya sosok asal Korea Selatan tersebut, guys, setelah 5 tahun menghabiskan karir kepelatihannya bersama tim berjulukan The Golden Star. Berbagai prestasi telah dia raih bersama Vietnam. Misalnya saja, Coach Park mampu membawa timnya meraih juara di Piala AFF 2018 dan SEA Games 2021. Selain itu, dia mampu membawa The Golden Star menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Coach Park juga disebut diminati klub-klub Asia Tenggara. Klub asal Indonesia diklaim telah mengontak sang pelatih. Namun demikian, tidak diketahui klub mana yang dimaksud oleh media tersebut, guys. Beberapa rumor mengatakan bahwa sejumlah tim di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia juga telah mengirimkan undangan kepada Coach Park Hang-seo. Dan tak menutup kemungkinan Saif juga berminat dengan khidmat jurulatih Korea itu, guys. Jika benar bergabungnya Park Hang-seo ke Sabah, tentu akan mengejutkan pecinta bola sepak negeri di bawah baju itu. Namun guys, hal itu masih sekadar rumors. Kita lihat saja keputusan apa yang akan diambil Coach Park terkait masa depannya nanti. Pengurusan Sabah harus bertindak cepat jika ingin menginginkan Park Hang-seo. Dan saya yakin guys, jika Sabah jurulatihnya Hang-seo, maka Sabah akan menjadi klub yang akan menjadi number one atau number satu di Malaysia, bahkan di Asia Tenggara, guys. Oke, kita dukung saja Sabah FC untuk lebih baik, guys. Itu saja untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like dan share, tapi kan komentarnya. Terima kasih. Salam Mama Yu.